Gue berangkat dari rumah itu jam 6, gue nyampe sini jam 7. Wih, semangat banget. Semangat dong. Jam 12, 5 jam lagi. Semangat dong, pasti. Terus lo nunggu 5 jam di bandara? Bukan. Yang ke toilet gue, Bang. Dia kebelet. Yang toilet gue. Lo kebelet? Oh iya, udah. Oke, apa? Yo, sekarang gue lagi di bandara nih, gue pengen jemput Yuri. Oke, kita lanjut ke sana aja. Dan lo tahu sekarang jam berapa, sobat? Jam 12 malam. Kita udah sampai di bandara nih, mau jemput Yuri Sang. Katanya sih udah sampai ya, Tam ya? Udah. Udah sampai di bandara. Ya, udah landing. Sekarang lagi di nungguin bagasi. Oke, sekarang gue mau nanya sama lo. Berarti ini momen kedua kalinya lo jemput Yuri di bandara. Benar. Iya kan? Benar. Ini momen. Lo merasa nostalgia ya gak sih? Gue merasa nostalgia banget sih, Bang. Tapi beda doang, karena kemarin gue langsung ke sono, bukan di parkir area. Bedanya lo ngumpet-ngumpet, gondrong. Sini, Tam. Sobat, sekarang kita mau ke titik penjemputannya. Yuri kebetulan udah sampai ya? Yoi. Cuman lagi ngurus-ngurus bagasi. Dan sobat, ini jujur, ini pertama kali gue ke bandara jam 12 malam. Makanya gue tanya sama lo, Bang. Nah, tengah malam, masa beneran lo mau ikut gitu? Kan sekalian maksudnya. Udah lama juga gak ketemu Yuri ya, kangen juga sama Yuri ya. Lama-lama udah bisa bahasa Indonesia belum? Awas lo kalau belum bisa bahasa Indonesia. Bisa. Bisa lah, capek gue. Udah tau bahasa Inggris gue hancur. Kita nunggunya masuk ke sana. Penjemputan di sana. Di sana, Tam. Agak luas tuh, di sana. Di sini. Oh iya, di sana. Sana. Masih belum sih, Bang? Gak apa-apa. Deg-degan ya? Hah? Gua doki-doki sih, gua. Iyalah, gimana? Apa doki-doki? Doki-doki deg-degan. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Jepang. Bahasa Wibu. Bahasa Wibu, oh Wibu. Wibu language. Bahasa Wibu. Doki-doki. 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 Kita duduk dulu kali ya di mana, biar santai di ya. Di sana ya, Bang, gua pengen ini. Oh, pengen ngerokok? Ngerokok yeah. Tuh di sebelah sana, oke sobat. Karena gua gugup, Bang. Dia gugup ketemu bininya sendiri. Pengantin baru. Ini gak apa-apa nih, gua ngerokok depan nih. Gak apa-apa lah, buat Tama. Oke, anjir. Kenapa lo gugup, Tam? Nostalgia gue, Bang. Nostalgia. Jadi dulu lo biasanya nungguin Yuri, yang lo cerita di vlog kita waktu itu. Yang lo ngumpet-ngumpet itu, lo di mana nungguinnya? Gue kemarin ini. Ini di sebelah sana. Ini kan ada nih, tiang nih. Gue ngumpet dari sini. Gue liatin tuh dari sana. Keluar belum. Gue liatin, anjir kok kecil banget gitu. Beda sama imagine gue, ini anak SMP bukan. Gue kejar sampai ke sana. Dia belum tahu tuh lo datang. Dia belum tahu. Akhirnya? Yaudah, kita ya ini doki-doki bareng, pelukan. Gitu kan. Tapi kalau lu masih gondrong ya? Masih gondrong gua. Tapi ini lo tau, tadi ceritain dulu. Dan lu sekarang pernah nyangka gak lu tiba-tiba lu sekarang jemput dia lagi dan dia udah jadi istri lo gitu lo? Itu gua gak bisa imagine sih, Bang. Asli, ya? Gua gak bisa imagine. Ya kan sekarang kan kondisinya ada lu jemput dia, tapi dia udah sah menjadi istri lo. Benar. Tapi kenapa lu masih gugup aja? Nostalgia gua, maksudnya nostalgia doang. Ini kedua kalinya gue ke bandara malam-malam di ini, Terminal 3 nih. Oh, sebelumnya malam juga? Sebelumnya malam, jam segini sama. Jam 12? Jam 12. Oh, baiklah. Itu tahun berapa, Tam? Tahun ini. Tahun ini juga. 2022? Lo kenal di tahun ini, lo nikah tahun ini juga? Gue kenal 2019. Oh, 2019. Dia ke Jakarta 2022. Oh, 2022. Oh ya, kita kan gak lama ya. Habis itu kita ngevlog ya. 2022, dan sekarang jemput dia lagi kesini dalam satu tahun. Tapi waktu pertama kali lu jemput, lu datang ke bandara jam berapa? Gua berangkat dari rumah itu jam 6, gua nyampe sini jam 7. Wih, semangat banget. Semangat dong. Jam 12, 5 jam lagi. Semangat dong, pasti. Terus lu nunggu 5 jam di bandara?
Iya benar, asli gue nungguin dari jam 7 gue kayak orang tolol gue keliling-keliling. Pusing, gue tungguin lagi, gue liatin jam, gue nge-live gaya-gayaan kayak orang penting. Gue tungguin sampai jam 11, ujung-ujung lu tuh kakak, jam 11 ternyata dia masalah sama imigrasi, belum keluar, ujung-ujungnya jam 1 bang. 2 jam? 2 jam gue nunggu di bandara, bukan 2 jam lagi sih. Iya 2 jam nunggu dari turun, dari imigrasi, ini, iya, sampai bener. Dia keluar. Sampai keluar. Gile, lu jemput anak orang dari Jepang, dia turun di sini jam 1 malam. Enggak bang, kalau menurut gue itu enggak sepadan bang, maksud gue dia berangkat dari iya, tempatnya makanya, dia. Bukan, gue ngomongin si Yuri begitu beraninya loh. Iya? Iya, iya. Untuk ke Jakarta sampai sini tengah malam, dia tuh tahu gak sih bakal nyampe di negara orang yang dia belum pernah datang itu tengah malam gitu loh. Gue yakin dia tahu, tapi gue yakin dia nggak tahu konsekuensinya. Lo tahu sendiri kan, ibu kota begini kan. Jangan kan dia, kita aja orang sini kadang ini takut kan kalau tengah malam kan. Tapi sobat, jujur ya, Yuri itu nggak tahu kalau saya itu datang ikut nemenin Tama buat jemput dia. Lo bilang nggak sama Yuri? Sama siapa? Sama Yuri kita. Enggak. Dia nggak tahu kan? Enggak. Orang tadi lu cuma nelfon, udah sampai, iya gitu kan. Iya benar. So tau banget gua padahal pakai bahasa Jepang tadi ngomongnya. Jadi ya sobat, kenapa hari ini saya pengen banget nemenin Tama jemput Yuri. Karena mereka ini mau stay di Pekanbaru. Dan kalau gak salah lu mau cabut kapan? 2 hari lagi ya? Minggu gua berangkat. Iya, 2-3 hari lagi dia mau berangkat. Tapi sebelumnya nanti gua tuh pengen banget ngundang mereka ke studio. Pengen ada banyak pertanyaan apa yang gua tanya sama mereka nih sebelum mereka pergi. Kan kita gak tahu ya kapan lagi bisa ketemu mereka ya. Kalau mungkin nanti gua ke Pekanbaru apa segala macam kan nggak tahu gitu. Iya, kita bakal nginap di sana. Dan lo kan bakal stay di sana. Itu dia kayaknya udah keluar tetap. Iya kayaknya udah ini bang di depan gate kayaknya. Ayo sobat yuk, ayo. Hey, handphone gua. Gua lampu. Di sana bang. Sini. Enggak, kemarin gua jemput di sana. Bukan di sini, asli serius sana. Ini gimana sih bener? Di sana. Di sana bener. Di sana hasil. Oh iya. Gua jemput emak gua umur di sini soalnya. Doki-doki gua, Bang. Doki-doki. Deg-degan. Gila, kayak ini ya, kayak baru mau ketemu lagi sudah berapa lama gitu, Bang. Kalau dari gua sih udah lama banget sih, Bang. Lu berapa lama udah gak ketemu? Berarti seminggu kan? Seminggu lebih ya. Nah. Jangan-jangan nanti lagi gue lagi yang dikagetin gitu sama dia. Tiba-tiba dia yang iya, tiba-tiba dia yang gitu. Karena kemarin kan gue coba telepon dulu ya. Oke, coba telepon Yuri dulu. Coba telepon Yuri dulu. Ah, enggak ada jaringan dia. Nah, kacau nih, enggak diangkat. Ini gue yakin dia sengaja nih beginian. Serius sengaja nih, yakin gue. Oke, biarin. Oke. Kayaknya gue pakai masker aja nih, Bang. Deg-degan dong. Deg-degan gue. Asli kemarin gue dari sono asli. Bukan dia. Itu. Lu di mana di situ? Di situ. Di tiang. Nyamar gitu. Dia enggak nyamar. Enggak nyamar, gue sembunyi. Oh, lu sembunyi. Sembunyi. Gak tau ya, kayaknya dari sini sih gue kemarin. Sobat, dia resah sendiri. Bukan. Mirip anjir. Anjir gue kira ini. Yang ke toilet gue bang. Dia kebelat. Ke toilet gue. Lo kebelat? Oh iya udah oke gak apa. Biasa orang kalau lagi nervous, lagi apa suka apa namanya kebelat, apa segala macam. Kenapa lagi? Telepon bro. Oh. Yo. Doko dong. Aso. Maju ke ya. Ini motor do korang mai mah. Ini motor. Oh. Ah. Kas gana.
Ya ore chat to ide ya, Bang. Ini dia ternyata masih nungguin bagasi. Oh, masih nunggu bagasi. Oh ya udah, masih masih agak santai. Santai. Chilling. Okay. Chilling. Iya, biar pipis dulu, biar pipis dulu. Toilet dulu, toilet dulu. Kira itu anjir. Banyak yang mirip. Tapi emang kalau lagi nunggu orang itu semuanya kelihatan mirip aja tuh. Iya. Ini kayaknya rombongan-rombongan dari kalau dilihat dari suasana orang-orang Jepang udah pada turun nih. Iya, ya, orang-orang Jepang semua. Orang-orang apa Asia. Uh-huh. Yang Mandarin-Mandarin nih kayaknya nih. Iya, yang Mandarin. Mandarin kayaknya kelihatan nih tuh. Rambut warna-warni apa. Iya. Vibe-vibe Jepangnya nih udah kelihatan nih. Iya. Berarti di sini nih. Di sebentar lagi akan muncul nih. Tapi nggak apa-apa, tahan yang penting udah sampai dengan selamat. Yoi. Ya. Berarti kalau jam-jam segini biasanya penerbangan dari luar negeri itu orang-orang ini semua ya? Orang-orang luar negeri. Semua ya. Tuh bukan? Mana? Tuh, bukan ya? Anjing gugup gak, sebenarnya juga kira itu. Bukan, itu bukan. Bukan. Gue ikutan grogi ya. Nular bang. Kalau dulu gue kayak orang tolol lah sih, muter-muter gue kesana. Liatin. Bayang sih. Sana muter-muter. Iya. Doko? Atau dari Doge? Itu orang. Dari Doge. Atau dari Doge? Dari Doge. Oke. Mana sih? Seriusan? Oh iya, itu. Iya, itu. Mana? Bukan ini deh ya. Thank you. Surprise. Siapa ya lo? Ya. Yasa sih ya lo deh. Yasa sih ya lo. Kani kan aja. Surprise. Ya, Yuri udah nyampe Jakarta akhirnya. Yuri, how about the flight? Flight. Yeah. It was so long. You've been about 1 year in Indonesia. Yeah. Udah bisa bahasa Indonesia berarti? No, exactly, you know. No Indonesia. Sudah makan. Nah, itu dah sudah. Sudah makan. Eh? Udah makan. Udah. Oh. Udah seriusan? Hah? Seriusan udah makan? Oh, congrats about your marriage. Thank you. Entah kami segera ngeri nanti. Oh, iya. Yuri, ada yang beda. You look so different. Your hair. Your coloring. Yeah, yeah. I dye it here. What color? This is brown. Oh no. Brown. No, gray. Gray. But it's very lighter, and it will be more lighter. You look beautiful. Thank you. Udah, kalian ngobrol lah berdua kan udah. Siapa gua? Gue nggak bawa aja nggak apa. Oh, kasih ke Yuri. Yeah. Nah, saya jadi Hai, Dozo. Hai. Tangan kamu ya.
本当だ、すげえやな。はい。すげえ暗くなっとるな、あんた。確かに。全然あの白くなってない。そうだね。そしていいよ。はい。ああ。おお。マジかよ。引っ張っていいよ。いや違って、そういうことじゃねえって。もう。引っ張っていいよ。お前声また変わってるで。そう、あんたも変わってるそう。Yuri udah pakai anting sekarang. Udah, aku yang pasangin. Gegen bang. Tanya. Tambah cantik kan? Your earring. Beautiful. Cantik sekarang tuh Yuri tuh. You look so happy, so. Yes. Because you met your husband, right? Yeah. he's so miss you so much. Yeah. Yeah. Me too. Apa sih bahasa ininya resah tuh apa sih? Napa? Inggris resah atau apa? Nervous. Hah? Nervous. Yeah, anxiety. Okay. Dia kayak ngambek gitu, gue kan telepon tuh, tunggu ntar gue lagi scan QR gitu, oke dimatiin sama dia tadi waktu di sana, makanya gue rese banget sama ini, waktu nunggu-nungguin gitu kan. Tapi bener loh, Tam, Yuri tambah cantik loh, Tam. Ya pasti dong bang. Lapain Tam? Ya gue kasih kebahagiaan. You look so different. Different? Yeah, more fresh. Oh. Yes. More beauty. Oh. Her hair juga kayaknya. Bikin mukanya dia tuh make your face look fresher. Oh yeah, I'm so happy to be with. Akhirnya setelah penantian lebih dari beberapa waktu two hours. Injir. waiting your flight. I go to Tama place. Yeah. But then at 4:00. Oh, 4:00. You're sleep, you're talking, sleep, eating, waiting your flight. Chilling. Spending times. Go to Tama Riau. Yeah. Gambaru. That's why I want to meet you guys. Mm-hmm. That's so sweet. You're sweet. So, what about your flight? My flight? Mm-hmm. Is it okay? Was it okay? Yeah, it was okay. I eat a lot. Really? Yes. You ate a lot? Yeah, I ate chicken. Was good. Was good? Yes. Was good to meet you again. What? Was good to meet you again. Yeah. This is the second time Tama pick you up in the airport. Are you house? Are you thirsty? Are you house? Are you house? Thirsty, are you house? No, are you house then? What do you house? Do you have a house? Thirsty. Thirsty? Yeah. Yeah. Busy. Nen demo ikido. Ngomong bahasa Inggris sama Yuri, gue pas di editing gue malu sendiri dengerinnya. Tanya kan pengen jago bahasa Inggris gitu. Malah udah pick edit aja bagi gue lah. Yuri, you must learn Indonesian, Yuri. Yeah, yeah. I have to. Indonesian, Padang, apa sih bahasa lo itu? Rio Padang kan? Melayu. Yeah. Melayu. You learn Melayu language, right? Yeah. What kind of? Makan Indonesia. Makan Indonesia. Makan Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Suka nasi Padang. Berapa lama how long the flight? 7 hours, 6, 8 hours? 7 to 8. Yeah. From Fukuoka? No, Tokyo to From Tokyo.
No, I'm from Hokkaido. No, flight. The flight. Flight. Tokyo to Jakarta. Tokyo to Jakarta. Ya. Berarti dari kampungnya dia tuh naik apa ke Tokyo? Pesawat. Oh, dua kali. Dua kali. Fukuoka to Tokyo gitu. Iya. Berarti dari lu merit terus habis merit berapa hari terus dia? 5 hari, Bang. 5 hari doang. Doang. Berangkat anjir, gua bilang. Gini amat. Padahal gua dulu gaya-gayaan tuh posting di Instagram. Sah gitu. Sah. Udah gaya-gayain gua, 5 hari lagi sedih lagi gua. Oke, sobat. Akhirnya Yuri udah kita jemput, Yuri udah ada di sini. Kita udahan dulu ya, karena saya juga udah capek banget. Udah. Ini udah jam 1 lewat. Nanti nextnya kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka khusus lagi tapi di studio. Iya. Oke. Oke. Bye-bye. Bye-bye.